Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, jumpa lagi bersama kami di tempatnya Nur, desanya Sokawera, Kecamatan Poncowarno, Kabupaten Kebumen. Nah, ini ada anak kandangnya juga lagi ngasih pakan. Ya. Situasi di malam hari di Sinaretawa Farm, Kabupaten Kebumen, desanya Sokawera, Kecamatan Poncowarno, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Luas kandangnya belum nggak tahu saya, ini besar sekali. Kita lihat di bawah sana juga ada koloni umbaran, ya. Kandangnya koloni umbaran di bawah sana. Dan Mas Nurnya kebetulan mungkin lagi mandi atau apalah. Kita langsung berlanjut muter. Ini jalan-jalan di kandangnya Mas Nur, Sinar Etawa. Kambingnya banyak banget, guys. Ini termasuk kandang besar di Kebumen. Nah, ini orangnya habis mandi. Selamat malam, Mas Nur. Malam juga. Iya, sehat? Sehat. Iya, saya mau bertemu dengan, tapi nanti ya. Iya. Ini oke. Ngomong-ngomong saya tanya dulu, ini kandangnya luasnya berapa? Luasnya kurang paham. Tapi kalau isi kambingnya sekitar berapa ratus ini? 100. 100 mungkin ya. Saya jalan-jalan dulu ke sana ya, Mas. Oke. Jadi ini di Sinar Etawa Farm di Kabupaten Kebumen memang kandangnya sangat-sangat luas. Dan Mas Nurnya juga sibuk. Kebetulan dia agak ini, apa, habis mandi. Yuk, kita lihat terus. Dan Lorenzo di sini. Dan juga di tengah sini ada koloni, kandang koloni ya. Terus umbaran. Nah, ini. Kita lihat langsung. Banyak sekali kambingnya, Mas ya. Nah, ini ada Jawa Landu, ada Etawa. Tuh. Semi umbaran. Jadi koloni semi umbaran. Ini memang anak kandangnya ada 2 atau 3 mungkin ya. Banyak sekali. Ramai di sini, kambingnya banyak banget. Sambil lihat-lihat juga toh. Juga di atas sana teman-teman, ini pakannya banyak banget hijauannya. Ada juga yang dibikin silase di sini ya, Mas. Nah. Nah, ini kandang lagi nih. Nah, ini kalau di sini ini ngelipat-ngelipat semua telinganya. Ngelipat halus-halus luwesan nih. Ada doro, ada dere, ada dara. Ada juga ini Jawa Randu. Ini ada juga ini kandang habis beli kandang atau gimana ini ya, terus dibawa pulang nggak pakai atap karena atapnya di sini udah ada. Nah, atapnya nggak ngikut ke kandangnya ini. Ini kandang seni mungkin bikin atau beli dari mana atau bikin saya nggak tahu, belum tanya. Lihat kambingnya luwes-luwes, hanya warnanya gosong-gosong, Mas. Ada yang putih itu satu, kepala hitamnya ada satu. Nah, ini sebelah kebetulan kosong, dan di sini ada berapa, 1 2 3 4 5 Jawa Randu, PR sekali kesing, darah, doro, dan induk.
Kalau untuk pakan mungkin ya, ini stok pakannya banyak sekali ini Mas Nur ini. Ini ada silase ini. Nah, silase semua ini di sini ya. Oh, silase. Terus pakan, peralatan dan kandang semi umbaran. Jadi ini enggak nanggung-nanggung cara bikinnya. Seperti ini Mas. Atau teman-teman dan sudah sama teman. Banyak banget ya kandangnya semi umbaran. Mas Mas Nur. Aduh, sehat Mas, udah ganteng, udah mandi ini. Ini Mas, kalau ada yang mau belajar di tempat ini kan siap menerima ya Mas? Siap. Dan itu ngomong-ngomong kandang yang di atas sana itu dagangan atau memang koleksi ternak? Dagang Mas. Dagangan. Itu kalau yang dara-dara ukuran berapa itu harganya? Harganya mulai 4.000 sampai 6.000. 4.000 sampai 6.000 yang anu yang 65 sentian itu TB-nya. Iya. Terus kalau yang sebelah sini yang semi umbaran juga ini dagangan ada? Dagangan juga, cuman cuma cross angklung. Crossing angklung sama jorandu dan juga sama PR sekali gesing di crossing ya Mas? Ya, iya. Kalau yang di bawah sana? Sama juga. Sama juga. Ini Nun Sewu Mas Nur ini beternak sudah berapa lama Mas? 6 tahunan. 6 tahun, oke. Untuk alamat tepatnya mana Mas? Barangkali saya tadi menyampaikan salah atau keliru. Alamat tepatnya Sinar Etawa, posisinya itu di Desa Soka, Kecamatan Boncowarno, Kabupaten. Jawa Tengah. Dan tolong nomor teleponnya Mas, bisa disampaikan? Teleponnya 081. Terus? 22. Terus? 83. Terus? 0074. 00, coba diulang kembali Mas. 081 081 22 68 3 0074. Oke, terima kasih. Dan apa yang mau disampaikan sama Mas Nur khususnya para peternak pemula di Pulau Jawa? Ya, pokoknya intinya kalau bagi pendapat saya itu untuk di zaman modern tuh janganlah malu-malu untuk usaha di kandang. Oke, terima kasih Mas Nur yang sudah mau bekerja sama. Artinya kita ingin memajukan para peternak kambing ras kali gesing khususnya di Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah. Dan kami dari tim Selamat Kondang TV mohon maaf dan undur diri, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sukses selalu untuk Mas Nur. Amin. Oke, dan majulah para peternak Kabupaten Kebumen khususnya peternak kambing PR sekali gesing. Oke, makasih. Selamat. Oke, selamat malam. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.